Jadi kegiatan Nyenyore Rumah Dunia ini sudah berlangsung sejak tahun 2010. Jadi ini kegiatan rutin Rumah Dunia di bulan Ramadan. Nah, ada yang berbeda di tahun ini, yaitu konsepnya. Kita di tahun ini, Ramadan tahun ini itu konsepnya Nyenyore sambil bedah buku. Nah, bertepatan dengan April kemarin, teman-teman penulis muda di Banten itu merayakan Hari Buku Sedunia dengan menerbitkan satu buku, baik sastra ataupun esai, puisi segala macam. Nah, kemudian kita rangkul dan kita beri fasilitas dengan melaunching, dengan membedah di acara Nyenyore ini. Kegiatannya dari tanggal 4 sampai tanggal 18 Juni 2017. Jadi bagi teman-teman mahasiswa, teman-teman yang ada di Kota Serang yang mau cari takjil gratis, datanglah ke Rumah Dunia, ikuti bedah bukunya. Dapat makan, dapat ibadah, dapat pengetahuan. Jadi alhamdulillah semua kegiatan berjalan lancar, artinya walaupun pesertanya tidak terlalu membludak, tapi ini sesuai target kita. Jadi kita targetkan peserta itu satu hari itu 25 orang. Dengan kemampuan menyediakan takjil ini juga, Rumah Dunia berterima kasih juga kepada para donatur, kepada para relawan Rumah Dunia yang ikut menyumbangkan rezekinya, kepada sponsor-sponsor, pokoknya top lah. Kegiatan sini pokoknya ini pertama kali sih saya di sini. Seru, asik. Kalau bisa sih sering banget kita ngadain aja.